lagi dengan saya Andre Ian Channel. Di sini gua akan menampilkan sesuatu makanan yang lumayan fenomenal. Di sini gua ada Indomie Aceh guys, 2 bungkus. Ini dia tampilannya guys. Mie goreng Aceh dengan sayuran apa namanya? Sawi guys. Dan satu lagi ada apa ini guys? Lalu ini dia martabak telur. Tidak lupa sambal guys. Oke. Di sini gua nggak ini aja guys. Asik sepiring metung ya kan? Ya, biar abdul guys, biar enggak apa? Biar enggak lapar lagi kalau habis makan Indomie ya. Oke guys, langsung saja guys kita santap makanan. Jangan lupa baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Mie goreng Aceh mantap. Bumbunya terasa banget guys, Aceh banget. Tanpa dengan irisan cabai ya, sama apa sawi sama sayuran apa sih namanya pak toge guys, lupa guys toge, lupa apa kalau luar biasa. Bumbunya itu Aceh banget guys. Kalau bakarnya lembut, kalau bebeknya berasa bebek tetangga. Alhamdulillah guys, kalau aku makan begini sederhana, tapi masak di rumah nampol guys. Jangan apa-apa, beli di luar. Saya harus cobain di rumah bikin Indomie pakai sawi pakai toge guys. Satu aja sih. Bukan kayak aku tuh ribet makanya ya, bisa pakai tangan. Jangan bersih tangannya, cuci tangan dulu. Seluk dengan campuran martabak telur. Nafsu makan bertambah.
karena saya suka yang berbau mie. Enggak guys, kalian yang pecinta Indomie pasti memilih aneka ragam rasa ya enggak untuk mengunyah kenikmatan lidah, menggoyangnya. Banyak aja. Jadi cabenya itu berasa banget ya. Menurut Indomie Aceh ini nikmat. Saya suka. Kalau gue suka, kalian juga pasti suka. Mertua lewat tuh asin guys, kalau dimakan mantap ini. Walaupun sederhana, tapi kita selalu bersyukur guys atas nikmat Allah, walaupun sedikit berkah guys. Alhamdulillah nasinya habis guys. Indominya hantam guys. Goyangan lidah emang terbaik. Goyangan Indomie ini emang terbaik. Terasa banget bumbunya. Apunya juga dua. Tambah lagi tabaknya. Masak di rumah tuh nikmat ya. Kalau mau beli berapa bungkus juga ya, Indomie, mau suka dus lo habisin, bebas. Coba kalau di warung udah mahal, nambah kan malu guys sama tetangga. Tetangga samping kita beli makanan Indomie lah. Kalau di rumah bisa nambah berapa kali aja. Contohnya kayak saya makan sih nggak jam-jam guys, nanti kenyang ya. Dan kita nggak minta beli sama dia, masak sendiri, beli sendiri, duit sendiri, banyak sendiri kak, ngapain dulu. Besar kalau untuk maaf ya kalian coba. Rasanya itu gurih-gurih nyoy. Nyoy banget. Kalau ini martabak. Martabak telur ya, jangan lupa. Ini beli aja dulu. Di warung-warung terdekat Anda. Martabak. Mau. Beli guys sendiri. Ya. Pas ini ketuan bisa. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Kalau gua nih tukang makan ya. Jumpa berikan share biar gua tambah semangat begini gitu mau balik lagi. Oke, makasih semoga yang subscribe dan videonya ya selalu apa yang kita ceritakan ya. Oke, thank you, see you, bye.